Selamat datang di YouTube channel Multi Toys Indonesia. Masih bersama saya Satria dan Anda kok duluin gitu sih? Saya kan kaget. Biasanya saya yang ngomong duluan. Pengen aja Pak Mul, masa nggak boleh? Selamat datang kembali di Mulia di Kut. Salah kan? YouTube channel Indonesia Multi Toys Indonesia. Udah saya duluin tadi. Ah, kamu bikin bingung ah. Nah, langsung aja. Sekarang okay. Kita review. Berikutnya ini akan kita review sebuah yang kecil dulu. Yang kecil sama ini kan. Nah, yang gede saksikan terus episode-episode nah, kita. Oke. Okay. Sekarang kita bahas tentang robot Spirit Ingram. AV98 first and second part set. Wah, ini part setnya dua. Nih. Ini part setnya ini, bukan isi dua. Ini part setnya ini. Untuk saya tidak penasaran, ayo kita buka dulu. So, tolong linggisnya tadi mana linggis? Oke. Okay. Nah, ini adalah pedang sakti. Nah, kelihatan ya. Oh benar, isinya ternyata cuma satu. Nah, cuma cuma part setnya. Oh gitu. Wah, ada water decal. Wow, ternyata robot kecil segini tentunya banyak. Iya. Jadi ini Pet Labor ini dulu sempat main ya filmnya ya. Di salah satu TV swasta. Betul. Saya masih ingat lagunya Langit Biru. Malam ini aku mencoba mencari figur baru. Barusan cuci piring nggak? Cuci piring. Iya. Kenapa? Ada yang pecah ya? Sebenarnya. Iya. Prang. Oke, jadi yang belum tahu ini adalah Pet Labor ya. Ringan, tapi baunya itu new toy smell-nya itu kerasa kalau. Oh. Nah, kalau besi itu aduh baunya ya bau besi. Dan ini besi ya? Ini plastik. Oh, plastik. Makanya baunya enak. Oh, oke. Okay. Itu kurang. Jadi yang ini bukan dari logam, bukan dari diecast. Bukan. Ya, robot seri Robot Spirit. Robot Spirit. Ya, jadi ini aksesorisnya ada banyak. Lah, ini ada mobil pengawasnya, kontrolnya. Jadi kalau kita lihat filmnya itu setiap robot Ingram-nya beraksi itu pasti ada pengawasnya. Lah, pengawasnya naik mobil ini. Oh, biasanya jarak-jarak berapa ratus meter gitu, agak-agak jauh tapi bisa mengawasi. Oke, jadi ada supervisornya ya. Nah, semacam supervisor. Jadi ini kan Ingram itu ada, kalau setahu saya dulu ada dua. Oke. Jadi yang naik itu ada Oda sama Noah. Tapi ini sekarang ada yang nomornya tiga ini. Kalau nggak salah yang naik tetap si itu Noah, cuman ya nggak tahu lagi kalau yang baru saya nggak ngikutin. Jadi ini adalah robot polisi, betul ya? Robot polisi, jadi istilahnya dia adalah labor. Itu pekerja, labor itu kan istilahnya pekerja. Nah ini robot pekerja, robot yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Jepang. Makanya di pundaknya ada iu-iu-iunya. Iu-iu itu artinya polisi. Iya benar. Iu-iu. Ini ada part senjata banyak sekali. Anda bisa pasangkan nanti. Pistolnya dua. Pistolnya ada dua. Yang banyak itu part-part pundaknya. Karena dia bisa ganti dari Ingram 1 ke Ingram 3. Pilotnya kalau nggak salah tetap yang cewek itu sama. Ini ada pistol lagi, berarti tiga. Ya. Yang kembar dua. Ini pistolnya beda nih, revolvernya beda. Ini kecil, ini gede. Oke. Nah, tangan yang pegang tembak mana ya? Ada tiga pasang tangan yang berbeda, yang bisa Anda gonta-ganti. Kita siapkan dulu tangannya. Oke. Karena saya sangat menyukai Ingram itu kalau lagi pegang pistol. Oh, saya dulu sering main game-nya itu jurusnya itu yang paling saya senang kalau jangan nembak pistol. Oke. Dan ini filmnya sekitar tahun berapa Pak Mul? 2000-an? 90-an lah. 90-an ya. 90-an kok. Iya. Ya. 90-an masih zaman-zaman saya masih kuliah gitu. Oh, pernah kuliah? Ya, kuliah ya. Oh, oke. Nah,
Aduh, ngaco. Jadi ini ada senapan laras menengah, shotgun. Panjangnya ya nggak panjang, pendek juga nggak pendek, menengah lah. Kemudian ada pistolnya juga. Ini ada pedangnya nggak sih? Nggak ada ya. Pedang, dia polisi kok. Polisi, pedang. Memang iya. Satria MC. Kemudian ini ada robot 2. Ini apa ini? Musuhnya atau? Itu semacam apa ya? Ranjau gitu kali ya. Oh, punyanya polisi. Iya. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ini nggak kelihatan ya pilotnya ya? Pilotnya di dada sih kalau nggak salah itu. Pilotnya di dada, cuman di sini nggak kelihatan. Oke. Nah, pose. Wah, keren. Pose biasanya kalau polisi nodong tuh kan freeze. Nah, you are under arrest gitu. Itu Robocop itu. Oh, Robocop. Ya, mirip-mirip lah ya. Iya. Pokoknya ya seperti itulah. Freeze. Nah, ini ada banyak. Anda bisa pasang sendiri, nanti ada macam-macam. Oke. Okay. Mulai dari pistol, shotgun, baton. Kalau polisi itu kan ada yang pakai baton ya, tongkat itu. Ada granat nggak? Granat nggak ada. Oh, dia ada. menghindari apa yang Cendakan. Mematikan, yang mematikan yang sampai membunuh itu dihindari. Okay. Ya, senjata standar kepolisian lah, shotgun, pistol itu udah paling apa ya istilahnya ya? Standar. Paling mematikan lah kalau di polisi itu. Nah, ini ada. Tamengnya ini. Oh, ada tamengnya iya, juga. Kan buat dia ngambil batonnya itu dari tamengnya. Cara masaknya gimana? Oh iya. Jadi di lengannya ini ada tamengnya ya, satu di lengan tangan kiri. Ini diambil dari film bioskopnya, makanya ada tulisannya Pet Labor the Movie. Iya, Pet Labor the Movie. Jadi dia yang versi movie spesial, bukan yang dari serian biasa. Makanya ada yang Nomor 3 itu kan gak ada kalau di serial. Iya. Jadi dia bisa macam-macam ya. Ini ada yang bisa unit jadi kepalanya nomor 2. Nomor 2 itu mestinya yang nyetir cowok, si Oda. Nah, kalau ceweknya kan Noah. Jadi ada dua tulisan angka. Ada yang nomor 2 dan nomor 3. Yang standarnya nomor 1. Oh iya, iya. Yang iya. Sekarang terpasang ini nomor 1. Berarti oh, nomor 1. Iya. Kalau Anda mau memajang 3-3-nya berarti Anda harus beli 3. Oh, iya. Yeah. Biar komplit. Oh iya, yeah. Ini kelihatan? Ya, yeah. Ya. Yeah. Jadi keren. Sebelum dipasang tamengnya dipasang apa ini? Pengkaitnya. Oh, jadi pengait. Ini ceritanya kalau batonnya belum diambil keluar ada tongkatnya. Kelihatan mecungul. Lah, apa? Itu pentungan kali ya. Iya, pentungan baton itu kalau polisi kan ada tongkat buat ngebukin maling itu. Itu ngambilnya kan dari tamengnya, dari polisi. Iya, kelihatan ada ininya. Iya. Kalau ceritanya udah diambil, nanti Anda pasang pakai yang satunya. Iya. Ini batonnya di sini. Ini buat mukul dikit-dikit. Karena ini robot, Pak Mul masih ingat nggak itu filmnya dulu musuhnya apa ya? Apakah musuhnya, monster? Bukan enggak, ya? Musuhnya robot-robot juga. Robot-robot juga. Biasanya itu musuhnya itu robot yang dikasih sudah ada tugasnya sendiri tapi menyimpang. Jadi misalnya ya itu robot angkut-angkut barang, tahu-tahu dirampok sama penjahat. Oh. Nah, jadi dipakai buat ngerampok, dia datang. Oh, mukul-mukul robotnya. Kalau misalnya dipukul nggak kalah-kalah ditembak. Iya. Macam-macam lah. Jadi ini murni filmnya tidak ada alien sama sekali, tidak ada monster-monster. Bukan tentang lawan monster, ini tentang tugas kepolisian lah lebih tepatnya dengan menggunakan robot. Robot. Ya. Nanti Anda bisa saksikan detailnya karena di sini ada banyak partnya daripada Anda melihat kita sedang paradoks lagi ya. Nanti Anda bisa langsung lihat detailnya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Multitoys Indonesia.